Delokan gas kincul mahal sekali. Senyumnya Bu Menteri. Wow. Oke guys, selamat malam ya. Jadi malam ini saya mau ke rumahnya Bu Menteri ya. Tentunya memberitahukan amanah seperti itu aja. Dan alhamdulillah amanahnya luar biasa ya dari Bunda Ani. Next kita langsung ke sana. Iki aku masuk angin guys ya, ora tak sehat awake. Ini sudah nyampe rumahnya Bu Menteri ya. Jadi Bu Menterinya lagi ganti baju guys, lagi ganti baju dan lagi menata tikar ya guys ya. Oke. Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol dan menyampaikan amanahnya buat Bu Menteri. Sini aku sudah nyampe rumahnya Bu Menteri lagi ya. Ini mau menyampaikan sesuatu tentunya. Mau menyampaikan amanah dari Bunda Ani. Pokoknya sebelum saya sampaikan, terima kasih dulu dengan Bunda Ani. Kemungkinan Mbak Ani atau Bu Menteri belum tahu ya apa itu ya? Belum tahu. Belum tahu? Oke. Tahu. Enggak tahu ya. Ya udah, nanti ya udah kita masuk dulu ke rumah. Oke guys, jadi malam ini sudah nyampe rumahnya Bu Menteri ya. Dengan ambune wangi ya klosone ya. Wangi Mas. Pak Herman selebornya ganti ya? Ganti selebor? Tahu ya? Tahu ya. Yang nguruskan siapa? Siapa? Bu Menteri. Lah bojoku malah enggak seneng nih aku dicukur brengose. Senenge dek brengose nyelopros ngono kae. Oke. Jadi mangano karakter wong-wonge beda-beda ya. Nah, tadi Bu Menteri itu kesukaannya brengosnya bersih. Anaknya mana? Alah wis ning ngene bae. Wah, malam ini penampilannya luar biasa ya anu Bu Menteri ya. Wah. Gila bener ini kemungkinan guys ya, selama saya di Lampung tidak bisa nge-vlog dengan Bu Menteri ya. Jadi enggak usah minta, ambil-ambil aja. Biasa saja kalau suka rokok. Biasa saja. Jadi intinya malam ini Bu Menteri, wah luar biasa ini ya. Pakai gincunya luar biasa, pakai alisnya juga luar biasa, pakai bedaknya juga sekarang sudah tidak hitam putih lagi ya. Sudah apa namanya itu ya, sudah agak imbang lah seperti itu. Dan Pak Hermarnya juga itu berubah penampilannya ya. Brengosnya dipotong semua, luar biasa ini ya malam ini ya. Wah, sampai batuk ya. Iya. Oke. Bukunya. Jadi kita lanjut ya ini ya, misi visi misinya. Jadi ya, alhamdulillah saya mendapatkan amanah dari Bunda Ani tentunya ya. Ya. Dari Bunda Ani ya, setidaknya Bunda Ani ada niat mulia. Iya. Tapi niat mulia tersebut berupa barang. Ya kan? Berupa barang, tapi barang tersebut adalah menyangkut galeh. Jadi saya privat, tidak disebutkan di kamera. Tentunya pokoknya ini kejutan nanti di belakang kamera buat Bu Menteri ya, buat Bu Menteri bukan gale. Intinya Bu Menteri, pesan saya satu, jangan dijual. Oh, iya. Sebutuh apapun yaitu kenang-kenangan istilahnya. Nanti kalau bun apa si galehnya berhasil dengan lantaran barang tersebut ya, muka-muka ya bisa ngomong dan cepat ngomong. Iki kok ini Bunda Ani loh. Jadi istilahnya buat kenang-kenangan. Wow, ini dulu aku dikasih Bunda Ani buat pengobatan si galeh. Ya alhamdulillah galehnya dengan lantaran ini, dengan niat baik dan niat mulianya Bunda Ani, akhirnya galeh bisa terwujud, bisa bicara. Kan ngono ya. Nang dhewe iki iso ikhtiar dan berusaha ta ya. Iya. Ikhtiar dan berusaha. Alhamdulillah Bunda Ani disempatkan waktunya. Iya. Disisihkan sedikit rezekinya ya, untuk memberikan sesuatu untuk galeh seperti itu. Dan ini juga ada sisanya untuk pembelian barang tersebut. Iya. Nanti sisanya berapa ya, langsung di belakang kamera saja. Karena ini juga kejutan, barangnya juga kejutan buat siapa namanya itu, buat Bu Menteri ya guys ya. Ini dari Bunda Ani tentunya. Terima kasih banyak buat Bunda Ani ya, sedikitnya sudah meluangkan waktunya ya untuk memikirkan tentang si galeh, dan tentunya menyisihkan sedikit rezekinya untuk kesembuhan atau membantu, maksudnya bukan kesembuhan ya, membantu mengupayakan ya agar si galeh tersebut bisa terdorong tata bicaranya. Wes iso ngomong penake ngono ae, iso ngomong. Dengan lantaran niat mulianya Bunda Ani. Dan barang tersebut itu barangnya apa? Bahkan subscriber pun belum tahu ya, apalagi si Bu Menteri belum tahu juga itu barangnya apa. Nanti di belakang kamera aja buat kejutan
Bu Menteri, seperti itu guys ya. Jadi mohon maaf ya buat pemirsa semua kenapa ini di privat, karena ini menyangkut si Gale gitu ya. Jadi mohon maaf banget daripada nanti timbul perbincangan yang ini itu, lebih baik saya privat karena saya saling menjaga saja ini ya. Cuman alhamdulillah ya, saya sangat bersyukur, yang utama saya ucapkan ya alhamdulillah, syukur alhamdulillah Bunda Ani masih memberikan kesempatan untuk meluangkan waktunya, memberikan sesuatu niat mulia untuk membantu Gale seperti itu. Jadi sekali lagi buat Bunda Ani, terima kasih banyak ya. Semoga setiap jalan beliau selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya seperti itu, rezekinya selalu lancar dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin, terutama panjang umur dan sehat selalu buat Bunda Ani. Oke, jadi untuk Bu Menteri bilang apa terima kasih dengan Bunda Ani, tentunya sing-sing banter. Terima kasih Bunda Ani sudah membantu saya dan keluarga saya. Tarik Silwara. Amin, amin, amin. Ya siap, amin. Siap selalu. Amin, 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 amin. Saya bisa mendoakan saja, enggak bisa. Enggak bisa. Yang penting berdoa membalas dan ikhlas. Semoga Allah yang membalaskan. Semoga menjadi ladang amale Bunda Ani. Jadi seperti itu ya. Dan ini Gale ya, membawa tomat, ngalor ngidul membawa tomat guys ya. Jadi jadi untuk vlognya, terus lanjut terus buat Bunda Ani, buat Bunda Ani terus ya. Terima kasihnya. Bisa doakan saja, enggak bisa ngasih apa-apa sama keluarga saya. Bisa doakan saja enggak. Semoga Bunda Ani panjang umur. Amin. Beri kesehatan. Amin. Amin. Oke, jadi buat Pak Hermannya untuk Bunda Ani. Ya, seperti begitu juga. Terima kasih untuk Bunda Ani, semoga diberi panjang umur. Amin. Semoga tidak ada halangan apapun. Amin. Yang saya bisa mendoakan agar semuanya baik-baik saja. Amin. Jadi amin. Ini si Gale guys ya. Jadi kalau menurut ya apa namanya? Kalau menurut Bagus Admin ya, tentang si Gale itu kayaknya cuma hanya keterlambatan saja. Ya semoga buat apa namanya, buat si Gale dengan lantaran niat mulianya Bunda Ani ya, semoga cepat bisa bicara. Seperti itu ya. Semoga cepat bisa bicara. Yang sabar dan yang penting iki bocah ngerejekeni lah ngarani. Bocah ngerejekeni. Gorene sile kok malah kontakku kuwi. Neh. Yo. Iki apa jenis satu? Satu. Seperti itu ya. Iya. Ya pokoknya mohon maaf ya buat pemirsa semua, semensa pokoknya nanti kalau saya sudah nyampe Lampung enggak bisa ngevlog dengan Bu Menteri ya. Nanti vlognya disambung kalau sudah pulang dari Lampung aja ya. Malam ini saya sempat-sempatkan untuk apa namanya itu, untuk menyampaikan amanah dari Bunda Ani ya. Semoga niat baiknya dan niat mulianya Bunda Ani dikabulkan oleh Allah Ta'ala, dan tentunya Bunda Ani semoga rezekinya lancar, sehat selalu, panjang umur, amin ya rabbal alamin. Wis pokoknya begitu ya. Jadi vlog malam ini hanya menyampaikan amanah, tidak lebih dari itu. Intinya ya Bagus Admin mohon maaf, dan sekiranya ada salah kata, omongan, bicara kurang sopan, kurang anu, kurang berkenan di hati kar sampean, mohon maaf. Begitupun untuk keluarga Bu Menteri, jika ada salah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu saja. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.